Ternyata ininya kodol-kodol. Ini mau tanggung jawab, mau tak sih akan kena marah. Buang aja gitu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Tina SL. Ini bunyi apa ya? Krak-krak-krak-krak gitu. Teman-teman, lihat ini. Kodol-kodol, teman-teman. Ini tuh korden pintu. Kemarin korden pintu kamar mandi dan juga korden pintu ke dapur itu kan bau. Terus aku izin ke majikan, Kak, gitu. Kordennya bau, boleh nggak dicuci? Katanya, iya boleh, silahkan. Kayak gitu ya. Majikan mengizinkan, ya udah lah ya, tak cuci gitu, biar baunya wangi. Nah, baunya udah wangi. Tapi yang jadi permasalahan, teman-teman. Setelah saya cuci, di mesin cuci itu ternyata ininya kodol-kodol. Rusak, yang buat cantelan kordennya tuh rusak. Kayak gini. Terus, saya nanya ke majikan, Kak, ini emangnya nggak pernah dicuci sebelumnya? Dia diem gitu. Soalnya kalau pernah dicuci, pasti dia akan mengingatkan saya bahwa ini nggak boleh dicuci di mesin cuci kayak gitu loh teman-teman. Kan aku nggak tahu ya. Di sini sekarang udah 3 bulan, baru pertama tak cuci gitu. Mau nyucinya pun saya izin, nggak taunya malah kodol-kodol dan saya mau bertanggung jawab. Untung ya majikan saya nggak marah. Kalau nemu majikan yang kurang baik, pasti akan kena marah. Terus akan dikapaan? Disuruh ngejolkan, disuruh ngejoli gitu maksudnya. Untungnya kakak saya cuma bilang gini, buang aja gitu. Terus aku bilang gini, ah ya udah tak jemur dulu kan pasti basah. Dalam hatiku gini, ntar tak perbaiki, tak dondongi. Dulu saya juga pernah jahit, teman-teman saya bisa jahit loh. Untung nggak marah gitu ya. Dan ini mau tanggung jawab, mau tak dondongin dulu ya teman-teman. Yang satunya ini sebenarnya itu korden untuk masuk kamar saya dulunya, cuman dibuat korden dapur gitu. Dan bau. Tak dondong-dondong dulu, ntar tak perbaiki, tak pasang lagi. Biar majikan saya seneng. Sayang kalau dibuang ini bisa dijahit kok ya. Ini saya ambil jarum dondom-dondom. Kalau dondom-dondom kan bahasa Jawa ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya dondom-dondom itu apa ya? Kan menjahit kan pakai jahit. Gitu loh. Ya intinya dondom-dondom kayak gitu. Mau tak dondomin. Untungnya aku ya, kalau di majikan itu selalu membawa peralatan lengkap. Dari jarum, benang, kemudian catatan kuku, gunting, kaca. Kemarin kaca aku hilang sih. Aku selalu membawa peralatan komplit. Jadi misal ada kejadian yang tak terduga bisa digunakan kayak gitu. Mari dondom-dondom. Ini sekarang sore sekitar jam 4. Habis dondom-dondom, nanti masak teman-teman. Masak apa ya enaknya? Soalnya kan tiap harinya itu sama. Sayurnya juga udah pada habis. Tapi majikan saya belum belanja teman-teman. Namanya cowok ya. Cowok itu kalau belanja tuh kalau nggak sekalian banyak itu males. Jadi majikan aku tuh kalau belanja tuh sekalian banyak kayak gitu. Tapi ini belum belanja. Banyak barang-barang yang habis. Udah. Oke, udah teman-teman, tak dondom-dondom dulu. Nanti kalau udah jadi, tak pasang di sana. Setelah itu nanti kita masak bareng-bareng. Saya pindah ke dalam, teman-teman. Ya, kan beliau jangkau. Mbak saya kaget. Saya pindah ke dalam sambil nemenin Simba. Sebenarnya di luar sana tuh lebih terang gitu loh. Tapi was-was kalau pas dondom-dondom di sana nanti ntar nggak fokus. Mending di dalam aja sambil ngawasin Mbak saya. Yeay, udah jadi teman-teman.
Nanti tinggal tunggu majikan saya bantu pasang. Tak taruh sini dulu. Dan tadi majikan saya juga habis pulang belanja sayur. Di sini yang belanja kebutuhan makanan itu majikan saya. Belanja sayur, belanja ayam, belanja ikan itu majikan yang belanja. Ini namanya puk cai kalau nggak salah ya, pak cai atau puk cai itu. Di sini ada apa namanya? Kangkung. Kangkung. Terus ada tomat. Dan juga ini cambah. Cambah Taiwan itu gede-gede, teman-teman. Gede kayak gini. Gede-gede ya. Terus ada apa namanya ini? Bawang bombay. Dan juga ada gambas-gambasnya benjut. Tak beresin ini dulu, setelah itu nanti malamnya masak. Nah, teman-teman, waktunya makan. Kok makan? Masak aja belum ya? Waktunya masak menu makan malam.